excited karena liputan yang dulu banget ya, masih rata dengan tanah dan katanya ini udah ada pembangunan-pembangunan, jadi penasaran banget gimana IKN berkembang, dibangun, udah sampai mana, udah ada apa aja di sana. Jadi pengen nanya banyak banget nanti tentang perkembangan IKN sendiri. Seru gak nih, Mbak? Harapannya ini benar-benar program yang diwujud nyatakan ya, karena nggak sedikit juga banyak yang pesimis kan nanti ganti presiden nggak dilanjutin nih programnya gitu. Saya rasa ini benar-benar jadi sebuah pembuktian kalau memang pemerintah betul-betul serius menyiapkan IKN ini sebagai ibu kota negaranya ke depan. Pemerintah pertama di Persemayan Mentawir ini, di sini kita tadi bersama Bu Menteri LHK dan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN dijelaskan bagaimana progres pembangunan Persemayan Mentawir ini, dan kalau saya lihat pribadi sih emang pembangunannya itu sudah lebih bagus ya daripada pas pertama kali di sini, dan areanya lebih diperluas. Tadinya kirain masih tanah gitu kan, masih patok-patok, ternyata udah ada bangunannya, udah ada perkembangan juga pasti di Persemayan. Nanti untuk di IKN kayaknya kalau melihat dari sini harapannya jadi lebih besar sih. Apakah kayak gimana nanti perkembangannya? Ini adalah Persemayan Mentawir yang kita siapkan 2 tahun yang lalu dalam rangka mendukung nanti penghijauan, reboisasi, penghutanan kembali untuk ibu kota Nusantara plus juga seluruh kawasan yang ada di Pulau Kalimantan. Pertama mungkin orang akan merasa IKN itu seperti angan-angan, mimpi, atau mungkin sesuatu yang nggak mungkin, tapi setidaknya setelah melihat sendiri, kita memang melihat ada progres, ada kemajuan, ada yang dikerjakan di IKN. Soal keberlanjutan, ya itu memang harus dikawal gitu ya, baik oleh pemerintah maupun masyarakat maupun kami sebagai wartawan. Jadi kami gembira sih bisa melihat kemajuan pembangunan IKN. Sekarang ada di tempat di mana Presiden akan ada, yaitu Istana Negara. Ini adalah pusatnya IKN, tempat di mana Istana Negara nantinya di sini ada jalan naik, kemudian ada semacam kayak danau gitu. Saya sih sangat antusias ya untuk bisa bekerja di ibu kota negara gitu sebagai pewarta istana juga gitu. Ingin merasakan euforia bekerja di sini, terus lalu ingin merasakan tinggal di sini. Sebenarnya sih pengennya sih nginep di sini sih. Merasanya nginep di sini, cuman karena hotelnya penuh ya, Mbak ya. Jadi nggak jadi nginep, karena PP pulang pergi. Demi ibu kota baru, semangat! Presiden bersama dengan wartawan istana berkesempatan untuk melihat secara langsung sudah sejauh mana proses pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Karena kami di ketika tanda tangan kontrak bekerja sebagai wartawan bersedia di tempat-tempat aja ya, kami harus siap ya.